Ya. Saya Yadi bin Mastur, warga desa Ketamputi, telah membuat cerita bohong bahwa saya telah dibegal oleh 6 orang bersenjata tajam di jalan penerbang menuju Ulu Pulau kepada istri dan keluarga saya, sehingga membuat salah satu keluarga saya dengan akun IG Long atau Julpasi Sopian 382 menyebarkan cerita tentang saya dibegal ke akun IG warga Bengkalis, yang membuat heboh dan menimbulkan ketakutan di masyarakat Bengkalis umumnya. Akibat hal tersebut, saya meminta maaf kepada seluruh warga Bengkalis karena membuat cerita bohong tersebut. Ini uang Bapak ya, yang tadinya katanya dibegal ya. 1 juta dipegang oleh istri, 1.200.000 Bapak yang pegang.